Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kembali saya menginjakan kaki di Bumi Malausma, atau tepatnya di Lebakwangi, Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka, di proyek pembangunan Masjid Jannatul Mustafa. Nah, tanggal 7 April yang lalu saya sempat datang ke sini dan berjanji seminggu kemudian akan datang. Tapi sayang banyak sekali urusan dan memang di suasana Ramadan ini banyak hal yang harus ditunda karena berbagai kesibukan yang harus dipenuhi. Baru hari ini kami datang ke sini, jadi artinya sudah sekitar 17 hari kami datang ke sini. Ternyata masjidnya sudah berdiri seperti ini, sahabat. Pada tanggal 7 April yang lalu ini belum apa-apa. Genting juga belum naik. Nah, jadi yang dijanjikan oleh Pak Pepen Jabuza tidak meleset. Ingin hari raya Idul Fitri sholat id di sini. Nampak-nampaknya akan terpenuhi janjinya sang Yakuza ini. Yakuza itu yakin usai. Yakin usai. Kemarin waktu belum dibangun, belum dipasang genting di atas, sepertinya sempit, tapi ternyata setelah dibangun, ini belum selesai, di bawahnya juga belum di floor gitu. Dan masih banyak bigistingnya, banyak rangka-rangka bambunya. Apalagi kalau sudah dibuka, saya tadi hitung-hitung sekitar ya di atas 100 bisa masuk jemaah.
yang sholat di sini, di dalamnya. Kalau di luarnya bisa nampung lebih dari 200 ya. Karena halamannya masih cukup luas.